Nanti kita akan menelusuri gua tersebut yang berada di tebing. Ada rumah ya di sini. Ini padahal di sebuah atas tebing ya. Wow, bagus sekali. Seperti ini. Bersembunyi hewan-hewan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah gua yang berada di tebing ya, di tebing sungai, yang lokasinya itu berada di bawah sana. Nah, nanti kita akan menelusuri gua tersebut yang berada di tebing. Bila dilihat ini seperti bumi yang terbelah ya teman-teman. Viewnya cukup bagus sekali dan sangat indah ya, karena ini berada di kaki gunung dan banyak sekali persawahan ya. Nah, seperti apa lokasinya nanti kita akan melihat lebih dekat ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman lokasinya. Ini ada rumah di sini ya. Ada rumah ya di sini. Ini padahal di sebuah atas tebing ya, antara gunung-gunung di sekelilingnya. Nah, ini ada rumah sendirian di sini ya. Ada rumah sendirian di tengah hutan. Nah, kita melewati ini. Oh, itu adalah kandang teman-teman. Nah, kita harus melewati ini ya. Sini agak jauh ya. Saya kira tadi lewat langsung tebing sungai, ternyata kita harus menyusuri pematang sawah ya, agar memudahkan dan tidak ekstrim. Jadi seperti ini lokasinya. Oh, jadi seperti, nah ini ya, suasananya indah sekali. Ini ada batu-batu yang menonjol di area sebelah sini, dan samping kirinya adalah jagung. Nah, lalu di sebelah jagung lagi tuh sepertinya terdengar sungai ya. Ada sungai di situ. Loh, banyak batu-batu andesit yang menonjol. Loh. Nah, lewatnya sepertinya sini teman-teman. Kita harus turun. Nah, ini ya. Aduh, kok rimbun sekali ya. Apakah lewat sini atau masih ke sana ya? Kayak nggak ada jalan ini. Ini lewat mana, Mas? Apa masih lurus ya kayak? Enggak iso, Mas. Berasa-berasa ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Setelah kita melewati sebuah galengan ya di pinggir ladang jagung ini, kita menuju ke sungai ini Mas ya. Kita coba langsung ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ada hewan-hewan yang berbahaya ya teman-teman. Nah, sangat indah sekali ya suasananya di sini. Wow,
Bagus sekali. Seperti ini. Tadi kita dari atas situ ya, teman-teman. Sana terus turun ke sini. Oke, kita akan lanjut melihat lebih dekat gua ini ya. Kita harus melewati bebatuan di sini ya untuk menyeberangi sungai. Seperti ini, teman-teman. Dan di atas inilah gua tersebut ya. Ini ada air yang menetes dari atas, kemungkinan dari saluran irigasi persawahan ya, air yang menetes di bibir gua ini. Bagus sekali lokasinya. Tapi kalau melihat area lokasi ini, biasanya ada hewan-hewan yang berbahaya ya, teman-teman. Ini seperti tebing yang terbelah begitu. Coba kita naik ya. Tapi lewatnya sebelah mana ini? Kita lewat sini. Kita coba menaiki gua ini ya, teman-teman. Minta doanya agar diberikan keselamatan. Ya. Sepertinya agak ekstrim. Enak lewat sini, Mas. Nanti kita kesusahan merangkaknya di situ. Jadi coba kita lewat sini aja. Coba. Bahaya nih, kita tuh mas. Kita tarik nama itu. Jadi, apa itu ya? Ini juga. Ini. Jadi, pun. Tarik nama. Tarik nama apa? Pun. Langsung enggak. Jadi memang harus ekstra ya, teman-teman, karena tidak ada jalur yang mudah, harus menaiki ini ya, hanya batu-batu kecil ini untuk penumpu atau pegangan kita. Iku mas, sikile sampean rono mas, itu kan akeh batu kasar. Nah, jadi memang perlu perjuangan yang cukup ekstra ya, teman-teman, untuk menaiki gua ini. Nah, kita tapi coba. Kita sudah di atas loh mas, bagus sekali. Ini ada tirai dari air yang menetes dari atas ya. Kemungkinan itu adalah sebuah saluran irigasi yang ada di pematang sawah, lalu menetes di pintu atau bibir gua ini ya. Nah, ini tidak begitu dalam. Kalau kita lihat, itu sudah mentok ya. Namun ini memanjang sekali gua ini. Nah, entah ini dinamakan gua apa. Kita coba lihat yang sebelah situ ya. Kita merangkak. Ini agak menakutkan ya, teman-teman. Karena apa? Ini lokasi yang cukup lembab, yang kemungkinan ada sebuah apa ya, ular, sarang ular ya. Kita sedikit takut ya. Jadi ya seperti ini aja, ini tebing gua ini ya. Seperti dari batu yang terbelah begitu, memanjang sampai ke sana. Nah, coba kita lihat yang situ aja ya. Takut deh yang sana. Ini sama kan di itu ya. Nah, seperti ini. Buat bersembunyi hewan-hewan ini.
ya. Oh, biasanya di atas panjang loh segini. Ya, itu perjuangan teman kita yang mau ke sini ya. Jadi seperti itu. Harus melewati sungai. Iya. Kita melewati sungai ini. Ya. Naiknya ini kita harus Karena tinggi sekali ya tadi ya, aksesnya perlu perjuangan yang. Sebelah mana Kang? Enggak kok Kang, tapi memanjang. Oke, mungkin seperti itu saja ya teman-teman untuk penelusuran kami kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, Rahayu.